Pembahasan kita kali ini adalah tentang hukum dari adat Murokap, sebagaimana pada penjelasan terdahulu dinyatakan bahwa adat Murokap ini adalah adat yang terdiri dari dua susunan kalimat di mana pada adat murokap ini terdapat bilangan puluhan dan juga terdapat bilangan satuan. Bilangan tersebut hanya terbatas pada bilangan 11 hingga bilangan 19 saja. Jadi, untuk bilangan sebelumnya ini dan bilangan setelahnya ini tidak masuk di dalam kategori adat Morokap, seperti bilangan Ahada Asharoh pada lafat ahada asyara ini adalah merupakan bilangan yang tersusun dari dua kalimat yaitu lafat ahada dan asyara dan pada susunan ini terdapat bilangan puluhan dan satuan asyara ini adalah bilangan puluhan dan ahada ini adalah bilangan satuan dan ini adalah bilangan yang bermakna sebelas contoh yang lain seperti lafat tisada asyara tisata ini sembilan, asyaro adalah sepuluh. Asyaro ini puluhan, tisata ini adalah satuan. Tisata asyaro maknanya adalah sembilan belas. Jadi bilangan sebelas hingga sembilan belas ini masuk dalam kategori adat murokab. Dalam adat murokab ini terdapat beberapa ketentuan. Kita mulai dari bilangan sebelas dan bilangan dua belas. Dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan Ketentuan yang pertama adalah Adat ini harus sama dengan makdudnya dalam hal jenisnya artinya dalam hal mudakar dan muanasnya manakala makdudnya di sini mudakar maka adatnya pun harus berbentuk mudakar demikian pula manakala makdudnya muanas maka adatnya pun harus sama dengan makdudnya hal ini berlaku untuk bilangan satuan dan puluhannya jadi semuanya mengikuti jenis daripada makdudnya kemudian ketentuan yang kedua adalah untuk bilangan yang berupa bilangan 11 maka bilangan satuan dan bilangan puluhan ini semuanya dihukumin mabni fathah baik dalam keadaan rofa nasob maupun jer jadi selamanya akan dibaca ahada asyara baik pada satuan maupun puluhan semuanya dimapnikan fathah dalam keadaan rofa nasob maupun jer jadi tidak akan berubah kemudian ketentuan yang selanjutnya adalah untuk adat yang berupa bilangan sebelas satuannya akan berupa lafat ahada manakala makdudnya ini berupa makdut yang berjenis mudhakar dan menggunakan lafat ihda manakala makdutnya ini berupa lafat mu'anas jadi apabila makdutnya itu mudhakar maka menggunakan ahada manakala makdutnya mu'anas menggunakan lafat ihda contohnya seperti lafat ja'a ahada asyara rojulan jaa datang ahada asyara rojulan siapa sebelas orang laki-laki di sini kita perhatikan makdudnya adalah lafat rojulan yang berupa mudakar. Maka satuannya menggunakan lafat ahada. Dan di sini meskipun lafat ahada asyara ini dalam mahal rofa sebagai fa'el. Namun keduanya baik satuan maupun puluhannya tetap dimapnikan fathah. Tidak boleh kita baca jaahadu ahadu asyara rojulan. Tidak boleh. Contoh yang lain seperti lafat akram tu, ihda ashrata imro'atan akram tu memuliakan siapa saya ihda ashrata imro'atan kepada sebelas perempuan saya memuliakan sebelas perempuan di sini makdutnya berupa lafadz muannas maka untuk bilangan sebelas ini satuannya menggunakan lafadz ihda ihda ashrota imroatan kemudian ketentuan yang keempat adalah khusus untuk bilangan adat yang berupa bilangan dua belas adat satuannya yaitu bilangan dua ini hukumnya di sebagaimana isim tasnia artinya manakala dalam keadaan rofa dia itu akan dirofakan dengan menggunakan alif manakala dalam keadaan nasob atau jer maka tanda irobnya dengan menggunakan ya jadi khusus untuk bilangan 12 bilangan satuannya ini di sebagaimana isim tasnia namun untuk bilangan puluhan yaitu bilangan yang di depan ini hukumnya tetap dimaknikan fathah dalam semua keadaan baik dalam keadaan rofa nasob maupun jer contohnya seperti lafat jaa ifna asyara rojulat wa Isnata Ashrota Imro'atan Ja'a datang Ifna asyara rojulan Dua belas orang laki-laki nata ashrota imroatan dan 12 orang perempuan Ithna ashro ini dalam keadaan rofa sebagai fa'il demikian pula lafat itnata ashrota diatofkan kepada lafat Ithna. maka di sini juga dalam keadaan rofa karena memang ini bilangan 12 maka kita perhatikan lafat satuannya yaitu lafat ifna dan ifnata di sini bentuknya diirob sebagaimana isim tasnya. Jadi bukan mafni hukumnya, melainkan mu'rob. Sehingga karena memang dalam keadaan rofa, maka di sini tanda rofaknya dengan menggunakan alif. Baik untuk makdud yang berupa mudakar maupun mu'anas. Contoh yang lain. Akromtu tu ifnai asyaro Poliban, what Natai asyurota polibatan, akrom tuh memuliakan siapa saya ifnai. Asharoh Oliban kepada dua belas siswa, Watnatai Tai Polibatan, dan dua belas siswi. Kita perhatikan lafat itnai asyaro dan itnatai asyrota pada satuannya ini semuanya diirop sebagaimana isim tasnya sebagaimana contoh yang di atas karena memang di sini kedudukan iropnya dalam mahal nasok sebagai pulbeh yang pertama dan yang kedua ini diatopkan kepada yang pertama maka di sini tanda nasoknya dengan menggunakan ya sebagaimana isim tasnya sementara untuk puluhannya tetap dimapnikan fathah. Baik dalam keadaan rofa seperti contoh yang di atas maupun dalam keadaan Nasob seperti contoh yang di bawah. Jadi ifna asyara, ifnata asyrota, ifnai asyara, ifnatai asyrota. Dari contoh-contoh ini kita bisa melihat sebagaimana pada ketentuan yang pertama bahwa untuk bilangan 11 dan 12 adatnya itu harus mengikuti kepada makdudnya. Di sini kita perhatikan lafaz rojulan. Pada contoh yang pertama, rojulan di sini adalah makdud yang berbentuk mudakar Maka adatnya pun semuanya harus berbentuk mudakar Ifna asyara. Ifna di sini mudakar, asyara juga mudakar Begitu juga dengan selanjutnya di sini maksudnya berupa imro'atan yaitu muannas, maka adatnya harus berbentuk muannas. Ifnata asyrota. ifnata di sini bentuknya adalah muannas dengan ditambahin dengan tak Selanjutnya pada puluhannya pun juga sama berbentuk muannas pula. Jadi Ithnata Ashrota Begitu juga pada contoh yang kedua Jadi di sini poliban Maktudnya Mudakar Maka di sini adatnya baik satuan maupun puluhannya Harus sama-sama berbentuk Mudakar Kemudian pada contoh selanjutnya Maktudnya adalah polibatan Mu'anas Maka adatnya pun semuanya Satuan maupun puluhannya Sama-sama harus berbentuk Mu'anas Dan kita perhatikan pada puluhannya yaitu lafat asyara dan asyrota di sini tanda bacanya beda manakala makdudnya di sini mudakar maka shinnya di sini diharkatin fathah jadi asyara manakala makdudnya di sini muannat shin pada puluhannya di sini disukunkan jadi ifna asyara rojulan Watnata asyrota imroata Yang kedua Akram tu Asy'aroh poliban karena memang maksudnya mudakar. Selanjutnya, watnatai ash polibatan di sini sinnya disukunkan karena memang maksudnya mu'anas Ini untuk adat asli, adat disebut yang masuk dalam kategori adat asli Yaitu adat yang menunjukkan makna banyaknya satuan Kemudian ketentuan selanjutnya adalah manakala adat murokab tersebut berupa adat tartibi. Adat tartibi itu adalah adat yang menunjukkan makna urutan atau tingkatan. Dan ini berlaku untuk bilangan 11 hingga 19. Jadi ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk bilangan 11 dan 12 saja, melainkan bilangan 11 hingga bilangan 19. Maka bagaimana untuk bilangan satuan dan bilangan puluhannya ini semuanya dihukumin mabni fathah. Contohnya seperti lafaz jaa Arrojulu Arrobia ar-rabi'a asyara wal mar'atu Ja'a datang ar-rajulu siapa? orang laki-laki ar-rabi'a yang ke-14 wal mar'atu dan perempuan ath-thaniyata yang ke-12. Orang laki-laki yang ke-14 dan perempuan yang ke-12 itu telah datang. Di sini kita perhatikan lafaz ar-rabi'a dan ath-thaniyata asyrota. Ini semuanya adalah adat tartibi Karena memang menunjukkan mana urutan atau tingkatan Jadi laki-laki yang ke-14 Perempuan yang ke-12 Itu makna daripada adat tartibi Berbeda manakala adat asli Kalau adat asli itu adalah 12 laki-laki Jadi laki-lakinya ada 12 namun pada makna ini adalah laki-laki yang ke-14. Jadi laki-lakinya satu, cuma dia berada pada urutan yang ke-14. Bukan laki-lakinya ada 14. Begitu juga dengan wal mar'atu athaniyata asyrota. Perempuannya hanya satu, namun dia pada urutan yang ke-12. Jadi berbeda maknanya dengan adat asli. Terkait dengan ketentuan yang ini untuk adat tertib Hukum daripada bilangan 11 hingga bilangan 19 Baik pada satuan maupun puluhannya Semuanya dimapnikan fathah pada contoh ini maknunya dalam keadaan rofa sebagai fail dan adatnya di sini sebagai naat bagi lapat ar arrojul. Sekalipun dalam mahal rofa sebagai naat bagi makdud yang mahal rofa juga, namun di sini satuan dan puluhannya tetap dimapnikan fathah. Demikian pula pada contoh yang kedua wal maratu ataniata ashrota. Di sini juga tetap dimapnikan fathah. Sekalipun dalam mahal rofa mengikuti bin yang juga dalam mahal rofa pula. Kemudian ketentuan selanjutnya ini adalah merupakan ketentuan dari hukum adat tertibi. Untuk bilangan 11 hingga bilangan 19 Jadi yang ke 11 hingga yang ke 19 Manakala hukum sebelumnya menyatakan Semua satuan dan puluhannya itu dimabdikan fathah namun untuk ketentuan yang ini adalah dikecualikan bagi satuan yang diakhirin dengan ia maka dalam hal ini satuannya dihukumin mabni sukun, sedangkan untuk puluhannya ini tetaplah dimabnikan fathah. Jadi untuk satuan di dalam adat murokab yang masuk dalam kategori tartibi, manakala satuannya diakhirin oleh ya, maka dihukumin mabni sukun. Untuk puluhannya semuanya dimafnikan fathah. Contohnya seperti lafat jaa arrojulu. Al-Hadi asyara wathani asyara Ja'a datang ar-rajulu siapa orang laki-laki al-hadi asyara yang ke-11 wathani asyara dan yang ke-12 jadi laki-laki yang ke-11 dan laki-laki yang ke-12 itu telah datang. Kita perhatikan lafat Al-Hadi dan lafat Adhani. Ini adalah merupakan satuan dalam adat murokab yang tartibi. Di mana satuannya di sini diakhirin oleh ya. Maka dalam hal ini dia dimapnikan sukun. Baik dalam keadaan rofa, nasob maupun jer. Dalam contoh ini Al-Hadi Asyarah dalam keadaan rofa Sebagai naat bagi manut yang dalam keadaan rofa Sebagai fa'ilnya Contoh yang lain Ro'a itu Ar-Rajula Al-Hadi wa saya melihat arrojulah kepada orang laki-laki Al-hadi asyara wa Sama, sekalipun keduanya ini merupakan naat bagi makdud yang dalam keadaan nasob Sebagai mafulbeh, untuk satuannya tetap dimapnikan sukun karena memang diakhirin oleh ya Dan untuk puluhannya dimapnikan fathah dalam semua keadaan ini adalah hukum daripada adat murakab baik yang asli maupun yang tartibi. Selanjutnya adalah hukum adat murakab terkait dengan makdutnya. Dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah untuk bilangan 11 dan bilangan 12 adat ini harus sama dengan makdudnya dalam segi muda maupun mu'annasnya. Ketentuan ini sudah dibahas di awal. Jadi, manakala makdudnya berbentuk mudakar, maka adatnya pun harus sama-sama berbentuk mudakar. Baik satuannya maupun puluhannya. Demikian pula, manakala makdudnya berupa mu'anas, maka adatnya pun harus tetap sama dalam segi jenisnya. Kemudian ketentuan yang kedua. Untuk bilangan 13 hingga bilangan 19, satuannya ini berlawanan dengan makdudnya sedangkan bentuk puluhannya ini sama dengan makdudnya Sekali lagi, untuk bilangan 13 hingga bilangan 19, bentuk satuannya itu berlawanan dengan makdudnya dalam hal jenisnya, mudakar maupun mu'anasnya. Namun untuk puluhannya, ini bentuknya sama dengan makdudnya. Artinya, manakala makdudnya di sini mudakar, maka bentuk puluhannya pun sama mudakar, namun untuk bentuk satuannya itu haruslah berbentuk mu'anas. Jadi berlawanan dengan makdudnya. Begitu juga, manakala makdudnya di sini mu'anas, maka puluhannya ini berbentuk mu'anas Dan satuannya berbentuk mudakar Contohnya seperti lafat Ja'a Thalathata asyara Rojulan Ja'a datang Thalathata asyaro Siapa tiga belas rojulan orang laki-laki kita perhatikan makdudnya makdudnya adalah lafat rojulan yang berbentuk muzakar maka bentuk puluhannya harus sama dengan makdudnya maka di sini puluhannya sama namun untuk satuannya ini berlawanan dengan makdudnya jadi karena makdudnya di sini muzakar maka satuannya berbentuk mu'anas contoh yang lain roa itu Thalatha Ashrota Tolibatan Ro'a itu melihat siapa saya Thalatha Ashrota Tolibatan Ro'a itu melihat siapa saya Thalatha asyrota kepada 13 polibatan siswi Kita perhatikan makdudnya di sini berupa lapat polibatan Yang berjenis mu'anas Maka dalam hal ini makdudnya harus sama jenisnya Di sini berupa lapat asyrota mu'anas Namun untuk satuannya harus berlawanan dengan makdudnya Oleh karena itu di sini berbentuk mudakar thalatha bukan thalathata namun thalatha polibatan mudakar mu'annas ini hukum adat murokab terkait dengan makdud di dalam adat asli kemudian manakala adat murokabnya berupa adat tartibi maka dari bilangan yang ke-11 hingga bilangan yang ke-19 semua bentuk satuan maupun puluhannya sama dengan makdudnya. Jadi untuk satuan dan puluhan di dalam adat murokab tartibi ini bentuknya harus menyesuaikan dengan makdudnya dalam hal mudakar dan muanasnya. Contohnya seperti lafat korotu Al-Baba Al-Hadi Asyara Warrabi'a ah. Asyara membaca siapa saya Al-Baba kepada bab Al-Hadi Asyara Yang ke-11 Ah, Asyaroh, dan yang ke-14 kita perhatikan makdudnya yaitu lafat al-baba di sini makdudnya berbentuk modakar maka untuk ada tartibi bilangan satuan maupun puluhannya semuanya harus sama menyesuaikan dengan makdudnya karena memang makdunya di sini mudakar maka satuan maupun puluhannya di sini semuanya harus berbentuk mudakar Kemudian kita lanjutkan. Wasof hada adzaniyata ashrota watasiyata ashrota. Wasof hata dan Halaman at-taniyata asyrota yang ke-12 wata siata asyrota dan yang ke-19 jadi qoratul baba al hadi war rabi'a asyra was safhata athaniata wata siata dan halaman yang ke-12 dan halaman yang ke-19 di sini kita perhatikan maksudnya yaitu lafat as -sobhata. di sini berbentuk muannas maka untuk adat murokapnya harus semuanya menyesuaikan. Ini untuk adat tartibi. Jadi adaniata ashrota wata siata Dan untuk harokat daripada shin, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan, untuk makdud yang berbentuk mudakar, maka shinnya diharkatin fathah. Jadi baba asharo, Kemudian manakala makdudnya di sini berbentuk manas maka di sini shinnya disukunkan ashrota atta siata ashrota. Kemudian ketentuan yang selanjutnya ini terkait dengan makdud dari adat murokab. Untuk bentuk makdud dalam adat murokab ini selamanya harus berbentuk mufrod dan dinasobkan sebagai tamyiz. -yes. Sebagaimana contoh-contoh terdahulu. Atau di sini kita beri contoh yang lain seperti ini roa itu ahada asharoh kau kaban ini sesungguhnya aku roa itu melihat siapa aku melihat di dalam mimpi ahada asharoh kau kaban kepada sebelas planet. Kita perhatikan lafat kau kaban. Ini adalah bentuk makdud dalam adat murokab. Jadi ahada asyara ini adalah adat murokab. Bentuk makdudnya ini selamanya harus berbentuk mufrod Dan dia dinasobkan sebagai tamyiz daripada adatnya. Jadi aku melihat sebelas Sebelas apa? Kau kaban planet Jadi keberadaannya adalah untuk menjelaskan kesamaran yang ada pada 8 Ahada Asyara ini Demikianlah penjelasan tentang hukum daripada adat murokab Baik yang asli maupun yang tartibi Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama Dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya